Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Toby Tan. Kali ini kita akan main game Snake Run Race ya guys ya. Dan di game ini kita akan menjadi seekor ular guys. Oke, bagi yang penasaran mari kita mainkan gamenya guys ya. Oke, kita sudah berada di level 1 dan ular kita berwarna biru guys. Oke, kita ambillah makanan ularnya. Oke, ini makan ular guys. Oke. Oh, di situ nampaknya kita disuruh makan ular yang kecil itu ya guys ya. Poinnya 1 dan poin kita 9. Berarti kalau poin mereka kecil, kita bisa makanin ya guys ya. Oke, kita makanin semua yang ada di sini guys. Poinnya 3 kita makanin juga, ini 5 kita makanin, lalu kita ambil makanannya guys. Oke, di sini. Oh, dikali 1 doang guys. Nggak nyampe ya, kurang panjang guys. Wah, di situ ternyata ada ular pink guys, tapi masih 20% ya. Oke, kita next level aja deh. Oke, kita lihat guys. Oh, di sini kita bisa upgrade panjang ularnya dan income-nya guys. Di sini ada juga store. Coba kita ke store. Wah, di sini ada banyak ular nampaknya guys ya. Ada skin ular dan ada topi. Oke lah. Coba kita upgrade panjangnya aja ya guys ya. Oke. Wah, sudah ada 2 meter dong. Oke, kita ambil makanannya guys lagi. Kita ambil yang kecil ya. Kita makanin. Ada ular merah juga guys. Tapi poinnya tinggi kali ya. Jadi nggak bisa kita makan. Coba kita makan guys. Waduh, nggak bisa dong guys. Oke, kita makan yang hijau aja ya. Oke, lanjut. Apakah kita bisa dikali 2? Wah, bisa dong guys. Waduh, mau dikali 3 nggak nyampe dong. Waduh, oke. Wah, udah 40% cuy. Oke, bentar lagi guys. Oke, kita next level lagi guys. Oke, kita upgrade yang income ya. Coba kita upgrade income. Nggak terjadi apa-apa ya guys ya. Wah, ada topi coy. Wah, cantik kali guys. Jadi cowboy ya. Wah, di sini ada juga ditambah 5. Oke, kita makanin semua tambah 4 guys. Makanin semua. Wah, jadi gede cuy. Jadi ular sawah ini nampaknya ya. Oke, kita kali 2. Apakah kali 3 bisa? Wah, sedikit lagi cuy. Aduh, hampir kali 4 loh. Dikali 3. Wah, dapat topi cuy. Tapi harus nonton iklan ya. Coba kita nonton guys. Oke guys, tadi kita udah nonton iklan dan kita sudah dapat topi cowboy ya. Coba kita pakai guys loh. Kok nggak ada guys, kok kosong ya. Coba kita mainkan. Nah, itu dia guys topi cowboynya ya. Wah, udah dipakai cuy. Jadi ular cowboyin cuy. Oke, kita makanin yang ular kecil ini ya. Oke, kita ambil lagi makanan yang biru-biru guys. Oke. Wah, di sini ada banyak ular guys. Kita makanin lagi. Makan lagi. Nampaknya ular kita ini kanibal ya guys ya. Makan sesama jenis guys. Oke, dikali 1, dikali 2, dikali 3, dikali 4 nggak nyampe guys. Oke ya. Wah, sudah 80% guys ular warna pink ya. Oke, kita lanjutin lagi guys. Oke, berarti kalau kita sekali lagi main udah anda mendapatkan ular pink ya. Oke, coba kita upgrade guys. Oke guys, coba kita upgrade panjangnya lagi ya. Panjangnya menjadi level 3 dan income-nya kita naikkan juga guys. Oke, di sini kita sudah berada di level ketiga. Di situ ada ular merah gede kali guys. Wah, nggak bisa makan kita ya. Kita makanin ini, jangan sampai kita berkurang. Oh, berarti kalau yang merah itu guys nggak bisa kita makan ya. Kalau yang hijau berarti bisa kita makan. Ya. Oke, dikali 2, dikali 3, dikali 4. Aduh, dikali 4 kok nggak bisa-bisa ya guys ya. Aku pengen kita mendapatkan harta karun itu. Tapi di sini ular pinknya sudah 100% guys. Coba kita next level ya. Kita next level, apakah disuruh nonton iklan atau enggak guys? Oke, nonton iklannya. Aku akan nonton iklan dulu guys. Oke guys, kita sudah berhasil mendapatkan ular pink ya. Wuh, cantik kali guys. Ini ular cewek nampaknya nih ya. Oke, kita makanin yang ijo-ijo guys. Ini ada tanda bahaya. Oh, ada topi natal cuy. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita makan yang 15 ini guys. Oke, di sini ada makanan ya. Kalau makanan ular itu nambahnya cuma 1 ya guys ya. Wuh, 50 meter guys. Semoga aja bisa mendapatkan harta karun kita ya. Coba kita lihat lagi guys. Oke, coba 5 meter. 5 kali. Yeh, udah mendapatkan harta karun. Berapa duitnya itu cuy? Banyak kali cuy. Wow, 290 duit kita ya. Harus nonton iklan lagi guys. Kita nggak dulu ya. Kalau skin ular, nah skin ular ini baru kita nonton iklan guys. Kalau topi-topi mungkin nggak ya guys ya, karena kurang menarik cuy. Nah, ini kita ke store coba. Kalau beli ular berapa guys? Oh, kalau beli ular 750. Kalau beli topi open 2000. Oke, oke. Kita kumpulin aja duitnya ya guys ya. Jangan kita upgrade dulu deh. Oke, kita makanin dulu guys. Kita naikkan level kita dan kita harus mengumpulkan uang yang banyak guys agar kita bisa mendapatkan skin tanpa menonton video ya. Wah, di situ ada gergaji, jangan sampai kita dipotong guys. Waduh, nampaknya dipotong. Enggak. Aduh, enggak kemakan ularnya guys. Oke, kali 2. Aduh, dikali 2 doang dong.
Oke, karena kita sudah mendapatkan topi cowboy guys. Dan ular coklat udah 40%. Oke, kita next level lagi ya. Oke, di sini kita bisa kita mainkan dulu guys. Oke ya. Kita ambil dulu sap udah 7 meter. Kita makan yang 3 ini. Nah, itu masih merah guys. Kalau kita lebih 47 mungkin jadi hijau ya. Oke. 15, 17. Wah, ini sedikit kali guys. Nah, 24 meter guys cumanan. Paling dikali 3 ya. Ya dikali 1 doang dong. Kukira dikali 3 guys. Oke, ular coklatnya sudah 60% guys. Oke, kita next level lagi ya. Mungkin kita bisa upgrade income-nya guys ya. Karena kok duitnya makin lama makin sedikit ya. Coba kita upgrade income-nya guys. Nah, kita makanin ya. Kita makanin ular hijau. Wah, ada topi setan guys, ada topi iblis ya. Nah, wih, jadi keren kali nampaknya guys ya. Oke, kita makan yang hijau. Lalu kita makan hijau 7 meter guys. Nah, kita makanin semua makanan ularnya ya. Kita lihat dikali berapa guys. Semoga dikali 2 ya. Dikali 3, mantep cuy. Aduh, dikali 4 gak nyampe. Wih, tapi topinya keren sih guys. Topinya keren sih. Coba kita beli topinya ya. Oke guys, kita sudah berhasil mendapatkan topi iblis ya. Oke, topi atau bandu cuy guys ya. Bandu ya, bandu iblis. Oke, langsung saja kita mainkan lagi ya guys ya. Kita ambil 12 meter ini. Nah, jadi 20 meter guys. Kita makanin ular yang 7 meter ini ya. Jadi 28 tambah 7, 35. Udah 50 meter tambah 20 lagi guys. 70 ditambah berapa lagi tuh? 75. Ini guys sudah positif mendapatkan harta karunnya guys ya. 75 meter nih bos. Senggol dong. Asik dapat harta karun guys. Oke, duit kita jadi berapa? 715 guys. Ular coklat sudah 100% dong. Ayo kita dapatkan guys. Ayo kita nonton iklan dulu ya. Oke guys, kita sudah mendapatkan ular coklat ya. Wah, serem banget guys. Ditambah lagi dia memakai bando iblis ya. Wah, ini sih creepy ya guys ya. Oke, kita makan. Kok jadi kecil gini ya guys ya. 3 meter. Oke, kita sudah 11 meter. Tapi keren sih. Keren guys. Perpaduan antara warna hitam dan warna coklat ya. Wah, kita sudah jadi 37 meter. Oke guys, semoga aja kita mendapatkan harta karun atau enggak guys. Oke, dikali 3 jadi syukur. Oke, dikali 4 cuy. Mantap, dikali 4 cuy. Duit kita jadi lebih banyak ya. Dan di situ ada ular. Wih, ular hitam ya guys ya. Itu sih seperti ular yang ada di dunia nyata ya guys ya. Waduh, serem banget nih guys. Dan kita sudah bisa mendapatkan setor. Wah, duit kita 1000 guys. Oke, coba kita buka skin ular ini pakai apa ya, uang ya guys ya. Coba di sini 750, kita buka guys. Wah, kita mendapatkan ular ungu guys. Oke, kita pakai ular coklat dulu ya, baru kita pakai ular ungu guys. Oke, kita pakai ular coklat, lalu kita upgrade income kita guys. Coba kita upgrade. Wah, nonton iklan ya. Oke guys, berarti kalau kita mau upgrade level kita dan income kita, berarti kita harus nonton iklannya guys ya. Nggak bisa pakai duit lagi nampaknya guys. Oke lah, kita mainkan dulu ini ya. Wah, di situ ada ular merah yang sangat banyak guys. Ada topi sulap ya. Waduh, tapi kurang keren sih. Kerenan bandu iblis tadi ya guys ya. Wih, kalau kita bisa makan yang gede itu berapa meter kita guys. Dan ini cuma 26 meter ya. Paling dikali 2 guys. Ya, dikali 2 nggak nyampe. Oke lah. Mungkin kita apa ya guys, lewati aja topi ini karena kurang keren ya guys ya menurutku ya. Oke, ular hitamnya sudah 40% ya. Kita next level lagi. Coba kita pakai ular ungu guys. Nah, kita pakai ular ungu ya. Coba kita lihat guys bagaimana ular ungunya. Wih, keren banget sih sumpah guys. Wah, antara perpaduan warna hitam dengan warna ungu ya. Kita makan yang 1 meter ini. Ada tantangan baru guys. Coba, wih, keren kali guys. Melingkari sebuah pipa ya. Oke, di situ ada 6 meter. Kita ambil, makan terus. Nah, kita lihat guys. Paling ini cuma dikali 1 ya. Nggak apa-apa sih, karena ularnya masih baru guys. Masih baru belajar berjalan ya. Oke, kita next level lagi guys. Kita mainkan pakai ular ungu dulu ya. Oke, kita ambil 1 meter jadi 7 meter. Kita ambil yang 3 meter, lalu kita naiki yang ini guys. Wih, melingkar. Oke, langsung kita makan. Aduh, kelewat pula yang makanan ini ya guys ya. 1 biji, antara 20 meter tuh guys. Oke, sudah dikali 1 ya. Oke guys, ular hitamnya atau ular batik udah 80% ya. Coba kita next level aja deh guys. Oke, berarti kalau kita main sekali lagi kita bisa mendapatkan ular batik itu ya guys ya. Kita pakai ular ungu dulu deh, karena aku suka pakai ular ungu ini guys, karena cantik ya. Oke, kita makanin guys.
Wih, di situ ada ditambah 20, guys. Semoga aja kita bisa makanin yang 37 itu ya. Coba. Wih, bisa dong, guys. Wih, jadi berapa meter nih? Wah, kita mendapatkan topi Jamaika ya, guys ya. Wih, 81 meter ini rekor sih, guys. Rekor terbaru kita ya, pakai ular ungu yang sangat cantik ini, guys. Nah, kita bisa mendapatkan harta karun yang sangat banyak, guys. Nah, duit kita jadi berapa? Kita lihat 600 perak ya, guys ya. Tadi keren sih topinya, guys. Tapi kita harus nonton iklan yang ular batik ini aja ya. Kita harus mendapatkan ular batik yang sangat gemoy ini, guys. Gemoy apa serem ya menurut kalian, guys? Coba kalian komen di bawah, guys. Ini ularnya serem atau gemoy? Coba kita nonton iklan dulu ya. Oke, guys, kita sudah mendapatkan ular batik ya, guys ya. Nah, ini baru ular namanya, guys ya. Bukan warna hijau atau warna biru ya, guys ya. Kita ambil yang mana? Yang ambil ini aja deh. Karena lebih banyak, guys. Kita ambil yang 6 meter. Lalu kita ambil yang 10 meter ya, guys ya. Waduh, udah jadi 20 meter dong. Kita ambil 29 meter, mungkin dikali 1 aja ya, guys ya. Dikali 2 dong. Nggak nyampe, guys. Wih, ularnya creepy banget, cuy. Siapa di sini yang takut ular, guys? Oke, kalian komen ya, guys ya. Di situ 20% ular ungu. Kan ular ungu udah kita dapetin ya, guys ya. Coba kita, setor bisa kita beli lagi, guys. Coba kita beli ular lagi ya. Kita makin lama makin naik, guys. Tadi pertama 750 ya. Sekarang udah jadi harganya 800, guys. Coba kita beli yang 800. Jadi ular apa? Wow, ular emas, guys. Kita pakai ular emas ya, coba ya. Wih, iya dong, ular emas, guys. Wih, cantik kali, cuy. Gemoy ya, guys ya. Oke, kita makanin dulu, guys. Di sini ada ular hijau yang melingkar-lingkar, kita makan aja ya, guys ya. Oke, kita makan. Jangan sampai minus dong. Waduh, sayang banget gak bisa kemakan ya, guys ya. Aduh, gak nyampe, guys. Oke. Wah, ular emas sangat cantik, cuy. Kalau dijual berapa nih, guys ya? Oke, dikali 2, dikali 3. Asik, dikali 4. Ih, nggak nyampe, guys. Oke. Nah, kan ular ungu itu, guys. Karena kita sudah mendapatkan, kita skip aja nanti itu ya. Kita mainkan sekali lagi ya, guys ya. Oke. Tambah 5 meter. Oke, kita mendapatkan 5 meter lagi. Di situ ada topi Luffy ya, guys ya. Topi Luffy One Piece. Oke, kita makan lagi 21 meter. Ditambah berapa itu, guys? 35 meter ya. Oke, jadi 38 meter, guys. Semoga aja mendapatkan harta karun ya, guys ya. Oke, dikali 3, dikali 4, dikali 5. Ayo dong, ayo bisa. Aduh, kurang panjang, guys. Oke. Kita skip aja ya, guys ya. Karena aku sudah nyaman sama bandu iblis, guys. Karena kita sebagai ular, kita adalah ratu ular iblis ya. Oke, guys. Mungkin sampai sini dulu, guys, kita mainkan game Snake Run Race ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian like dan subscribe ya, guys ya. Oke, aku Toby Time, cabut dulu, cuy. Bye bye.